ini anak pertama, anak kedua, ketiga. Terus? Dia kalau dia anak pertama, ini nah. Tapi yang mantannya paling banyak siapa? Ayo ngaku aja udah, jujur. Dita. Dina. Dita. Ya, lu kenapa gak mau gabung sama mereka sih? Mereka gak mau gabungin Dini sama mereka. Parah. You want to? Berantem gitu,
suka gibahin kan, misalnya lu lagi nih mau baikan nih, kita si Dini tuh suka cantik banget, ini najis sih. Sering gitu. Soalnya gibahin Dini, kan ini segeng. Oh gitu, lu kasihan banget sih. Gua jadi lu mah, ogah banget gua punya kakak kayak gini. Tapi beda gak mau dibilangin. Iya, misalnya kecil. Kita mulu yang disalahin. Lu kenapa gak mau gabung sama mereka sih? Mereka gak mau gabungin Dini sama mereka. Jadi hidup semua. Iya. Kalian seneng gak sih kembali gini? Seneng banget. Seneng banget. Seneng
ada senangnya dan enggak. Oh, enggaknya ini. Sering berantem itu. Dibanding-bandingin kayak ini lebih cantik, lebih kurus. Siapa? Iya, masa sih? Jadi tapi kita tetap kompak aja. Iya, ini lagi. Pernah tukeran pacar gitu enggak sih? Enggak pernah, karena mereka tahu yang mana pacarnya. Oh, pacarnya juga tahu kalau ngeliat bertiga gitu. Iya, iya. Enggak ada ketukar. Kan PDKT dulu. Oh gitu, kalau misalkan ternyata dia berdua udah punya pacar, lu mau pergi nih berdua, tapi lu ada acara lain, lu mau gak sih kalau ngegantiin mereka gitu? No. Kenapa gitu? Karena gak mau gantiin perasaan mereka. Ini kalau Dini mau gak bisa masa ganti? Udah ganteng. Terus yang terakhir, tadi kita udah bahas-bahas ini itu, netizen juga banyak yang nanya. Terakhir, kalau kalian nikah nanti, kalian pengen banget punya anak kembar atau enggak? Jawab. Iya, pengen. Hah? Dina enggak? Dini terima apa adanya? Iya. Ini pengen, enggak terima apa adanya. Dini orangnya pasrah banget sih, kelihatan. Lo enggak kenapa? Enggak mau. Lo enggak tahu, enggak mau aja. Lucu tahu, iya. Kembar-kembar gitu. Lucu ya? Iya. Gue juga pengen banget. Amin. Amin. Kembar 3 lah, 4 lah kalau bisa. 10 kalau bisa. Kalau bisa. Gue bingung tuh kalau kembar 10 hamilnya bukan di perut aja, di sini. Kepala. Iya, di kepala. Orang tua gimana sekarang? Kerja lancar alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Mama, ibu rumah tangga, papa tukang bangunan. Serius? Iya. Iya. Tukang bangunan yang suka ngebangun. Iya, bangun rumah. Dan kalau tukang bangunan itu kalau ada enggak kan? Iya, enggak. Iya, gajinya enggak mantap. Ih, keren banget. Ini mereka. Ih, keren. Mantap, mantap, mantap. Sukses lah. Salam buat papa ya. Iya. Salam buat papa di Jakarta juga, semoga kegiatannya positif. Amin. Gitu-gitu ya. Keren banget. Makasih udah join. Dan iya. Sampai ke rumah ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak ya, sukses selalu buat Amin. Kalian. Harapan kalian ke depan buat diri kalian sendiri. Sok, mangga. Buat kita bertiga, semoga bisa sukses ke depannya dan bisa bahagiain orang tua. Amin. Yang penting mah fokus ya. Jangan bucin-bucin dulu kan. Orang tua dijadiin patokan buat kesuksesan itu, insyaallah berkah. Itu utama. Sukses terus buat kalian, main-main kesini lagi kalau misalnya ada waktu, pasti ya? Pasti. Ya, makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.